Arkadaşlar, merhaba. Oke guys, selamat datang lagi di vlog aku. Ini vlog bakalan jadi salah satu vlog yang paling spesial yang ada di YouTube-ku. Karena hari ini aku akan menikah ya guys. Aku akan menikah di Turki bersama Buse, insyaallah. Hari ini acaranya bakalan mulai sebelum Jumat dan nikahnya nanti setelah Jumat. Jadi nanti aku bakalan datang ke rumahnya Buse, bawa barang-barang yang udah aku siapin ya. Ada coklat, bunga, baklava 2 kilo, dan bunga lagi. Banyak banget. Dan nanti di rumahnya Buse juga ada beberapa barang-barang yang udah kita beli-beli kemarin. Terus nanti ada senior aku di sini yang sebelumnya udah nikah sama orang Turki dan dia bakalan apa ya kayak nemenin aku gitu ya, ngobrol ke orang tuanya gitu. Terus habis itu nanti bakalan dikasih kopi asin, guys. Semoga aja Busenya tidak menyiksa aku ya, tapi katanya dia pengen masak kopi pedes sih. Mentang-mentang aku suka pedes, dia jadi pengen masukin bon cabe gitu yang level 30. Parah banget sih tuh orang, ini mau nyiksa. Terus habis itu kita bakalan pergi sholat Jumat. Nanti habis sholat Jumat insya Allah nikahnya bakalan di masjid guys, sama imam masjidnya. Jadi kalau misalnya tanya perasaan aku ya, hari ini bahagia, unexpected. Gak nyangka hari ini bakalan datang. Karena sebelum-sebelumnya bahkan kayak 5 bulan, 6 bulan sebelumnya aku gak pernah berpikir untuk menikah. Setelah itu ya gitulah guys, kalian udah nonton video aku yang sebelumnya. Kalau kalian udah nonton, bagus. Kalau kalian belum nonton, ya nonton biar paham. Aku gak mau jelasin lagi di sini ya guys. Oke. Hari ini adalah hari yang spesial juga buat gue karena abang gue bakal menikah dengan orang sini ya, orang Turki. Ya, insya Allah. Gak nyangka aja sih sebenarnya. Kita di sini udah dari 2017 kan? Iya. 6 tahun yang lalu ya. Pas kita berangkat bareng, dia dulu tuh teman main gue pas kecil, teman yeah, canda gue, terus teman kabur dari TPA, teman korupsi uang SPP. Uang SPP buat beli CD Power Ranger, terus buat beli CD Ultraman. Iya gitu loh. Terus kayak kita kemana-mana sering bareng sih gitu loh. Bahkan ke Turki pun bareng gitu loh, di tahun yang sama gitu. Iya, alhamdulillah. Terus tiba-tiba lu nikah gitu. Kayak gua enggak nyangka aja sih. Benar-benar wah gila. Ini teman yang menemani masa kecil gua, abang gua juga gitu loh. Kalau kayak di rumah tuh enggak ada teman lain mungkin selain dia. Tiba-tiba gila, hari ini melewati fase yang baru dalam hidup lu gitu. Iya, benar-benar. Gue gak nyangka aja, dan gue ya ikut senang aja sih dengan apa ya, pencapaian lu inilah. Iya. Ya gila, gue mau ucapin selamat ya. Selamat ya bang. Yeah. Nanti mas, kalau misalnya nikah di masjid, nikah dini nikah, itu hojanya cuma bilang ini kan, kayak di Indonesia gitu, saya nikahkan, gini-gini. Tapi kita bilangnya kabul etim gitu doang ya? Oh, enggak panjang-panjang kan ya, enggak kayak di Indo. Enggak, kalau kamu mah gampang. Kalau jadi apa namanya? Camat itu gampang. Oh iya. Enggak harus latihan. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di rumahnya dan ini dia. Jadi nanti ritualnya tuh masuk rumah, terus kasih bunga, salam-salaman, terus duduk, terus minum kopi asin. Let's go. Merhaba. Hoş Kerme amacımız bir hayır için Ahmet ve şey Kuşey tanıyor. Bir de şu anda dinimize göre şey getirmeye çalışıyoruz. En iyi şekilde, en güzel şekilde. İşte Allah'ın emri ve peygamberin kendiyle kızınız Kuşey Ahmet'imize istiyoruz. Konuşalım. Ne diyorsun? Bilmiyorum, bir düşünsek mi acaba? Çok sakın olmaz. Versek mi bilmiyorum. Çocuklar zaten konuşmuşlar kendi aralarında. Zaten Peygamber Efendimiz'in de sünneti. Hayırlısıysa olsun inşallah. Evet, hocam. Onların şartısı için ailesi olsun inşallah. Go!
Bismillah deh. İnşallah zehir olmaz sonra. Hepsini bitirmek üzere. Okey. Bismillah. Enak enak. Güzel güzel ya. Az koydum demek hiç etkilenmedim. Enak enak. Güzel. Fena değil bu. Hiç olmaz. Bitene kadar içeceğiz. Tuzlu. Kendimi nasıl hatırladıysa. Bence yanlış koymuşsun. Şeker koymuşsun bence buna. Evde pratik mi yaptın? Bu udah habis bu. Wow. Oke guys, ini sekarang tangan kita nih penuh banget. Kiri nih lagi video call sama keluarga, Tohir punya tripod sama gimbal. Gila sih. Bener-bener. Soalnya ini penting banget. Yes, sir. Once in a life. Dan aku cuma pengen sekali doang, gak mau berkali-kali. Amin. Oke guys, ini sekarang kita lagi OTW ke masjid. Dan ini maharnya. Nanti kita nikahnya di masjid, ijab kabulnya di masjid. Aku sebenarnya tadi pas sholat Jumat deg-degan banget sih. Tapi sekarang insya Allah udah tenang. Selam. Hoş bulduk. Hocam memlekete de babalara falan atacaklar da o yüzden sıkıntı var mı? Çekmeden mi? Ya burada şey yapalım gelin. Buradan daha geniş gel. Kabul ettim senden. Senin kızın. Senin kızın. Bu senin. Bu senin. İnkah. İnkah. Ve tezvicini. Tezvicini. Kendime. Kendime. Allah'ın emriyle. Allah'ın emriyle. Peygamber Efendimizin sünnetiyle. Peygamberin Efendimizin sünnetiyle. Hadisiyle. Hadisiyle. İmam-ı Hanefi'nin. İmam-ı Hanefi'nin. Mezhebi üzerine. Mezhebin üzerine. Mehrumusul. 7 gram. 7 gram. Altın. Amin. Allahümme ellif beynehumâ. كما ألفت بين آدم وحواء اللهم ألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا اللهم ألف بينهما كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علي رضي الله عنه وفاطمة الزهراء بارك الله كلا منهما في صاحبه الفاتحة guys ya. Setelah 1 tahun kita berteman secara online. Udah lama guys, dan akhirnya hari ini aku bisa ke Istanbul. Kata mereka ini jalan cinta. Ini bukan cinta. Ini apa? Jalan apa? Ini jalan mati. Aku mencintaimu. Kamu yang membuatku mengenal apa artinya cinta dan membawa aku ke dalam hidupmu. Saat aku bermimpi tentang kau berbaring di sampingku, mendengarkan nafasmu, kedamaianmu seperti malam hujan, seperti bumi mencintai hujan, seperti aku mencintaimu. Mungkin aku ditakdirkan jadi orang Indonesia, kamu bisa bahasa Indonesia, supaya kita bisa menjalin masa depan bersama. Aku pengen ngomong sesuatu buat kamu. Halo. Mulai kita di sini. Aku mau menikah sama kamu. Terima kasih loh kamu udah nerima aku semudah itu. Thank you.
akhirnya kita saya jadi suami istri. Semoga selalu. Amin amin amin. Amin amin amin. Selamat ya. Kayaknya gasin. Iya. Gimana kabarnya Bu? Ya. Amin. Ya. Datang di keluarga besar kami ya. Iya Bu. Jadi anaknya Ibu sama Ayah. Ya, semoga kita bisa ke Indonesia. Insya Allah, amin. Langsung bisa ketemu. Bisa ke Indonesia, iya. Yeah. Amin, ya, amin. Semoga. Semoga kita bisa bertemu ya. Iya, iya Bu. Dengan keluarga besar. Alhamdulillah, semuanya udah selesai. Sekarang kita tinggal mau makan-makan bareng-bareng ya, guys. Habis itu acaranya selesai. Makasih banyak, Fir. Udah menjadi saksi dalam hidupku. Udah banyak ya, semua kejadian-kejadian yang kita alami bersama di Turki. Iya, bukan cuma di Turki sih, di Indonesia. Di Indonesia juga. Dan selalu ada Tohir. Yes. Insya Allah abis ini ada Busnya juga. Amin. Insya Allah. Dari Sparta datang ke sini buat hadirin pernikahan kita. Makasih spesial. Banyak loh. Spesial. Sama-sama, spesial. Namanya siapa bro? Argib. Argib ya? Mahasiswa di Sparta ya? Iya, mahasiswa di Sparta. Zey Yasemin. Insya Allah sisde ya kendah. Insya Allah. Allah cek. Ternyata aku dapat kiriman hadiah pernikahan dari temen-temenku di Kayseri ya. Oke, kita unboxing ya dalamnya ya. Ini kira-kira apa ya isinya ya guys? BTW yang ngirimin ini tuh temen-temenku waktu aku pertama kali datang ke Turki tahun 2017. Aku kan aslinya tuh harusnya di kota Kayseri. Nah karena aku ada masalah dalam pembuatan izin tinggal di Kayseri, jadi aku harus pindah ke kota lain guys gitu. Dan mereka-mereka ini adalah teman-teman pertama aku waktu kita datang ke Turki gitu. Kita lihat isinya apa. Wah, ternyata isinya spatula-spatulaan ya. Wah, alhamdulillah ya Allah. Makasih banyak teman-teman semua. Ada 5 macam. Ini pasti bakalan useful banget, bakalan aku pakai banget. Karena aku suka masak, Buse juga suka masak. Jadi ini pasti bakalan useful dan pasti bakalan kita pakai sih. Mereknya Karaja lagi ya Allah. Pol-polan banget ya ngasihnya ya. Wah, mantap nih. Wah, mantap nih. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah dapat kayak gini. Spatula. Spatula baru akhirnya. Wah. Ya Allah, makasih ya Allah. Makasih teman-teman semua yang udah ngasih aku ini. Ternyata yang beliin semua hadiah pernikahan ini tuh patungan gitu ya. 10 orang ya Allah. Makasih Bang Tiar, makasih Dia, Zia, Nabil, Fian, Syahida, Dewi, Kalia, Arinda, Azkia, makasih. Semoga rezekinya makin lancar, diganti 10 kali lipat, 100 kali lipat deh, kalau bisa 1000 kali lipat deh. Yang udah ngasih aku ini, uangnya diganti, semuanya diganti, rezekinya dilancarin. Kalau lagi di tahap proses pencarian jodoh, semoga disegerakan gitu ya, amin. Semoga dipertemukan dengan yang terbaik. Sekarang kita buka yang ininya ya guys. Wah. Dapat panci kecil yang granit lagi. Wah, gila mantep banget. Aku sebelumnya belum pernah sih punya panci granit. Terus dapat penggorengan kecil 2. Ini buat ngerebus-rebus sih. Wah, ya Allah. Bagus-bagus yang dikirim ya. Mantep banget sih. Ini semua barang pasti useful banget, pasti kepake banget, apalagi buat aku yang suka masak, buat kita pengantin baru, pasti kita suka nyoba-nyoba masak makanan gitu kan. Ini pasti kepake banget dan aku mau ngucapin sekali lagi buat temen-temen semua yang udah ngirimin ini. Aku nggak tahu harapan kalian apa,
apapun harapan kalian itu semoga bisa kalian capai dalam waktu dekat ini ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih guys. Oke guys, jadi itu dia acara pernikahan agamaku di Turki. Sebenarnya nikah di Turki itu dua kali ya guys. Pertama tuh nikah agama, terus yang kedua itu nikah secara sipil gitu. Jadi kita harus pergi ke KUA gitu. Nah tapi ini secara tradisi di Turki itu nikah agamanya duluan baru nikah sipil kayak gitu. Nah jadi ini adalah nikah yang pertama aku, nikah agama, dan nanti nikah keduanya insyaallah dalam waktu dekat ini. Jadi kita minta doa ke teman-teman semua supaya acara nikah sipil kita nanti lancar ya. Dan makasih buat doa-doa teman-teman semua di kolom komentar. Semoga doa-doa baik itu kembali lagi ke teman-teman semua ya. Amin. Oke guys, makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir ini. See you in the next video. And as always, gurusyurus.